Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam baik-baik sejak ini, kau takkan kurelakan sendiri. Suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara larik-larik sejak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenang lagi. Namun di sela-sela huruf sejak ini, kau takkan letih-letihnya ku cari. Sahabat sastra, selamat datang di program Bincang Sastra. Program ini merupakan program yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan informasi kesastraan bagi seluruh sahabat sastra. Sahabat sastra, baru saja kita menyaksikan musikalisasi puisi yang dibawakan oleh Mbak Reda Gaudiamo. Nah, puisi tersebut merupakan karya dari Sapadi Djoko Damono, yaitu Pada Suatu Hari Nanti. Ingin tahu mengenai bagaimana musikalisasi puisi dapat terbentuk dan apa sih yang dimaksud dengan musikalisasi puisi? Mari kita membahasnya bersama dengan narasumber kita. Halo Mbak. Halo. Apa kabar? Baik, baik. Nah, Mbak Reda, langsung saja kita membahas mengenai musikalisasi puisi ya. Ya. Nah, kalau bicara mengenai musikalisasi puisi, tentu akan timbul banyak pertanyaan nih mengenai apa definisi dari musikalisasi puisi. Menurut Mbak sendiri, apa itu musikalisasi puisi? Menurut apa yang kami jalani dan waktu itu ditugaskan oleh Pak Sapardi dan Pak Fuad Hasan, ketika mereka mencetuskan kegiatan pekan apresiasi sastra, musikalisasi puisi adalah mengubah puisi menjadi lagu yang bisa dinyanyikan. Jadi kalau kita membuat musikalisasi puisi dan puisinya itu dibacakan kemudian diiringi lagu, itu bukan musikalisasi puisi. Itu adalah membacakan puisi diiringi lagu. Oh baik. Jadi dia ada perbedaannya. Ya, ya, itu menjadi deklamasi yang diiringi lagu atau baca puisi bersama musik gitu. Tapi kalau musikalisasi puisi, maka dia betul-betul mengubah si puisi ini menjadi sebuah nyanyian. Jadi nyanyian lah misalnya, kata-kata gampangnya ya, dari sebuah lir, dari satu puisi, dia menjadi nyanyian, bisa dinyanyikan, bisa disiulkan, itu. Itu, jadi dia memang punya struktur sebagai lagu. Jadi punya struktur sebagai lagu, bisa dinyanyikan. Bisa dinyanyikan, ya. Itu adalah musikalisasi ya. Puisi ya. Nah, ini menurut bapak-bapak itu ya, dan kami kemudian, kami kemudian menerapkannya dan melakukannya seperti itu, gitu. Nah, kemudian bagaimana sih Mbak awal mula Mbak berkarya untuk memusikalisasikan puisi-puisi dari Pak Sapardi Djoko Damono? Awalnya sebetulnya lebih pada pemaksaan. Karena waktu itu Pak Sapardi dan Pak Fuad Hasan, Pak Fuad Hasan waktu itu jadi Menteri Kebudayaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
negeri kita ini punya niat untuk mempopulerkan puisi di kalangan anak-anak muda, dalam arti SMP dan SMA. Pelajar gitu. Pelajar. Nah, mereka beride untuk membuat puisi menjadi lagu, karena mereka berdua percaya kalau sudah masuk ke lagu, orang tidak akan apa ya? Merasa orang tidak akan menolak. Gitu ya, iya, tidak akan satu yang aku. Sementara kalau puisi kan jadi, aduh bacanya bagaimana ya, gayanya betul nggak gini, intonasinya bagaimana, banyak sekali hal-hal yang membuat orang merasa menjadi jauh dengan puisi. Dan saya salah satunya orang termasuk dalam kelompok itu. Berangkat dari situ ya. Dari situ saya sangat-sangat tidak menyukai puisi zaman itu. Tapi karena saya sudah terlanjur diketahui oleh Bapak, oleh Pak Sapardi bisa menyanyi, jadi terbawalah dalam proyek ini. Dan proyek itu adalah pertama kali dicetuskan oleh Mendikbud dan Pusat Bahasa. Waktu itu Badan Bahasa namanya Pusat Bahasa. Oh. Nah, tahun pertama itu tahun 87 membuat rekaman dari 5 puisi yang menjadi lagu, dan dari sana direkam dan disebarkan oleh Pusat Bahasa ke seluruh Nusantara, ke SMP dan SMA. Tahun berikutnya buat lagi dengan 24 lagu, 24 puisi, kembali lagi disebarkan dan berujung dengan lomba musikalisasi puisi di Kementerian Pendidikan waktu itu namanya ya. Jadi sekolah-sekolah itu datang dan menyanyikan lagu-lagu yang dari kaset yang kami kirimkan itu. Luar biasa. Mulanya dari sana. Tapi sampai saat itu pun saya sendiri masih merasa bahwa itu hanyalah tugas gitu. Jadi saya merasa bahwa musik dari puisi adalah seperti itu, dan saya bertugas menyanyikannya saja. Baru betul-betul srek dan terpanggil ya untuk menyanyikan itu tuh 2003-2004 lah gitu. Karena merasa bahwa ketika itu saya punya anak yang bersekolah di SD itu, dan saya ngerasa bahwa ini kalau saya berhenti bernyanyi puisi gitu, saya menghentikan satu hal yang harusnya generasi mereka tahu gitu. Jadi saya merasa kalau berhenti, dan kayaknya kok gak bertanggung jawab sekali ya, sudah memulai itu dan ketika orang meminta untuk menyanyi lagi kok saya berhenti. Jadi sebaiknya saya teruskan aja, dan saya pikir apa salahnya saya menyanyi untuk anak-anak yang lebih muda dari kalangan anak-anak saya gitu. Luar biasa, berarti motivasi dan talentanya ya Mbak ya, membuat puisi-puisi ini terus hidup loh Mbak, sampai di generasi milenial sampai sekarang. Terima kasih ya Mbak. Kita harus berterima kasih pada kemajuan teknologi sebenarnya, pada internet, pada sosial media sih. Saya pikir itu yang membuat kami bisa terus menyanyi, karena kami merasa perjalanan kami betul-betul sesuai gitu dengan apa yang diharapkan oleh Pak Sapardi itu justru di tahun 2015-2014 kesini. Pada waktu itu ketika orang sudah mulai punya Instagram, Facebook sangat aktif, ada YouTube, tiba-tiba rekaman-rekaman kami yang lama-lama itu mulai muncul, dan orang, kami menyanyi di satu tempat, orang menyebarkan, dan saya pikir itu yang paling berjasa ya untuk menyebarkan ini. Karena kalau dilihat perjalanan dari dulu, wah kami nggak kemana-mana dengan musikalisasi puisi ini. Bahkan saya merasa sudah waktunya berhenti itu ketika 2010, karena kayaknya nggak ada apa-apa ya. Tapi 2010 juga yang membuat saya dan Ari terus, karena pada waktu itu kami pergi ke Bentara Budaya Bali. Terus ada anak-anak antri mau nonton, terus saya tanya, kalian mau nonton siapa? Mau lihat itu Bu, grup Ari Reda tuh, katanya mau nyanyi di sini. Oh, grup Ari Reda ya, nyanyi apa tuh mereka sih bang? Itu Bu, Hujan Bulan Juni. Oh, saya lihat nengok ke Ari bilang, gila Ari, anak kecil-kecil ini mau nonton Hujan Bulan Juni loh, mau nonton kita loh. Terus kami bilang, selalu dia bilang, terus kalau kayak begini kita mau berhenti kan nggak bisa ya. Iya, oke, ya itulah saatnya membuat kami akhirnya memutuskan benar-benar
Di saat kami ingin selesai, habis main di Bentara Budaya, udah tidak lagi. Justru pada saat itu kami menemukan, iya, jadi nggak bisa berhenti, nggak bisa berhenti. Ya, ada PR besar untuk meneruskan ini. Justru media sosial itu juga membantu ya, karir. Oh, sangat-sangat membantu. Sangat juga membantu. Ya. Nah, saya pikir kalau tanpa media sosial kami mungkin juga tidak akan terdengar sih. Nah, kembali lagi ke puisi-puisi dari Pak Sapardi Djoko Darmono, apakah ada kesulitan-kesulitan ataupun rintangan nih Mbak dalam memusikalisasikan puisi-puisi dari Pak Sapardi? Rintangannya adalah sebenarnya sangat-sangat kecil mungkin ya, kalau dibandingkan dengan puisi-puisi yang dari penyair lain, adalah puisi yang ditaksir banget, yang ingin sekali kami nyanyikan tuh panjangnya bukan main gitu. Jadi aduh, ini misalnya kami sangat ingin menyanyikan Dalam Doaku, tapi puisinya tuh panjangnya bukan main, jadi kadang-kadang ya berhenti di tengah. Mungkin ya, memang puisi itu lebih baik di apa ya, dibaca ya, lebih terasa dalam, dan beberapa puisinya dia yang bentuknya berupa kalimat-kalimat panjang berseperti cerita pendek, mungkin hanya ya sekitar 12-13 baris, tapi dia seperti bahkan mungkin seperti bentuk esai. Iya, mungkin seperti hujan dalam komposisi itu, kalau dilihat formatnya, kalau kita baca tuh memang betul-betul seperti ada paragraf dimulai panjang dan kemudian ada titik. Nah, itu harus kita, itu yang membutuhkan usaha lebih ya, untuk ya usaha lebih membacanya lagi, tahu kapan di mana kami bisa berhenti dan memulai sebagai bagian yang kedua atau bait kedua gitu, atau kami jadikan itu bait kedua, kemudian bagian mana yang bisa kami jadikan penutup. Itu PR terbesarnya tuh, kalau ketemu dengan puisi yang kami naksir banget tapi formatnya ini bacanya nggak bisa sekali dua kali ya, medannya lebih berat gitu ya. Mungkin bisa dibagikan bagaimana tips dan triknya untuk menghadapi puisi-puisi yang seperti itu, Mbak? Tipsnya sebetulnya cuma satu ya, membaca lagi. Kita tidak bisa baca, ketika memusikalisasi puisi kita tidak bisa baca hanya sekali. Itu dua kali pun mungkin tidak bisa. Mungkin satu dua puisi bisa kita lakukan itu dengan sangat cepat. Seperti ketika saya membuat Gadis Kecil, itu cuma 5 menit. Jadi karena begitu lihat puisinya, ya ampun. Ini kayaknya langsung terbayang musiknya seperti apa, moodnya seperti apa, langsung tinggal membuat melodi saja. Tapi ada yang butuh sampai bulanan, dan bahkan ketika sudah direkam pun saya tetap merasa kayak ada yang kurang. Itu seperti puisi yang saya buat, Mengalirlah Sungai. Aduh ya ampun, saya suka sekali dengan puisi itu, tapi kayaknya pemahaman saya belum betul-betul penuh gitu. Jadi saya rasa saya terlalu cepat membuatnya. Seharusnya saya baca lagi. Dan membacanya itu betul-betul kita harus perhatikan idenya itu apa sih yang mau disampaikan oleh Pak Sapardi di baris ini, lalu kita motongnya harus di mana ya, memotongnya itu di mana. Itu yang menurut saya kadang-kadang teman-teman yang membuat lagu suka sering memperhatikan lagu tapi tidak memperhatikan liriknya puisinya, idenya itu sebetulnya terus sampai ke bawah sini. Kayak misalnya puisi kami pernah melakukan kesalahan. Ketika kau tak ada, misalnya. Ketika kau tak ada masih tajam seru jam dinding itu, jendela masih seperti matamu, napas langit pun dalam dan biru. Nah, harusnya itu jadi satu. Dan melodinya tuh ketika membuat lagu kan kita bisa merasakannya, ini harus menjadi satu dalam satu ide, dalam satu mood. Nah, napas langit pun dalam dan birunya itu masuk dalam mood yang berbeda dan berganti instrumen dari
gitar, kemudian menjadi piano, sehingga dia seperti naik gitu, seperti naik. Padahal itu bagian dari bait pertama, bagian dari kalimat sebelumnya. Kami mau memisahkan itu dengan mood yang berbeda, dengan instrumen yang berbeda, sehingga dia seperti menjadi awal dari bait yang berikut. Yang nggak begitu, jadinya sehingga ketika disampaikan, kami nyanyikan gitu. Kamu perhatikan reaksinya Pak Sapardi. Bagaimana reaksinya Bapak saat itu? Dia nggak terlalu gembira dan semangat ya gitu. Kemudian ketika kami sampaikan, Pak, kami mau mengerekam sekali lagi lagu ini. Dia bilang, mungkin di bagian itu tetap dipertahankan gitar saja. Setelah itu baru berpindah. Oh oke, okay. Terus baca lagi. Oh ya betul, ini masih bagian karena keterangan dari nafas langit pun dalam dan biru itu bagian dari kalimat sebelumnya, bukan awal dari yang berikutnya. Jadi itu ya karena penyebabnya cuma satu, kurang baca, kurang memahami. Tapi kesalahan tidak membuat Ibu untuk berhenti berkarya, Bu, ya. Justru terus-terus berkarya lebih baik lagi, ya. Ya, belajar. Jadi kalau sekarang saya membuat lagu, saya lebih memilih puisi mana yang langsung lompat, gitu, yang langsung seperti ditemukan lagu dan mood, bukan lagu ya, tapi moodnya paling tidak suasananya kita ada langsung nyawanya langsung begitu. Ini dapat misalnya 2 minggu lalu saya buat seperti kabut waktu lihat Sonya Sondah, istri Pak Sapardi, bilang seperti kabut tuh bagus loh, Red. Oh ya, terus saya coba lihat, wah iya ya, bagus banget, langsung ambil gitar sebentar sekali langsung jadi, langsung nemu dan dapat. Tapi ada yang saya sangat suka tapi kayaknya seperti puisi Hanya juga di koleksi yang sama, itu ada di Melipat Jarak kalau nggak salah. Jadi saya suka sekali dan formatnya sangat lagu tapi nggak nemu. Jadi terpenting dalam musikalisasi puisi saja, tidak bertemu dengan suasananya itu, oke, mungkin lain kali. Jadi ada koneksinya itu ya, Mbak. Iya. Dan juga pemahaman dengan terus-terus membaca. Nah, dari pengalaman Mbak yang sudah sangat banyak itu, apakah semua puisi dapat kita musikalisasikan? Tidak semua sih. Tidak semua. Menurut saya tidak semua. Ada puisi-puisi yang memang memang dibuat untuk dibacakan, atau bahkan ada puisi-puisi yang dibuat untuk ditulis dan dibaca dalam hati, ada juga. Ada yang bisa didramatisasi, ada yang bisa menjadi ide dari sebuah musikal mungkin. Tapi puisi itu sangat-sangat personal ya menurut saya. Pembuatnya maupun pembacanya itu punya peran yang besar ketika menangani puisi itu. Jadi pengalaman kita sebagai pengalaman kita pribadi akan berperan besar sekali ketika bertemu dengan sebuah puisi. Itu sebabnya kenapa saya bilang puisi-puisi tertentu nyambung gitu, langsung terhubung dengan kita karena pengalaman kita di hari-hari kemarin terkena dengan atau mirip atau nyerempet dengan puisi itu. Kalau kita tidak punya pengalaman tentang itu, mungkin akan menjadi sangat asing. Misalnya puisi Pak Gunawan, yang kalau nggak saya tidak ingat judulnya, tapi tentang Zagreb itu, ya dia bisa menulis itu dengan sangat indah dan kita merasakan kesedihannya karena dia berada di sana ketika peristiwa itu. Tapi mungkin sebagai orang yang harus menerjemahkan itu menjadi lagu, saya misalnya, mungkin akan kesulitan karena saya tidak menemukan atau tidak bertemu dengan rasa yang sedekat itu gitu. Ya, itu yang agak mungkin ya, yang saya bilang agak susah bahwa sehingga tidak semua puisi bisa dilakukan. Dan tidak semua puisi juga harus dinyanyikan seperti gaya Ari Reda gitu, yang lambat, yang balada, sama sekali tidak. Puisi bisa dibuat menjadi dalam bentuk rap, bisa
bisa menjadi mungkin ya, mungkin keroncong, mungkin dengan gaya keroncong seperti puisinya Muhammad Yamin itu, ada yang saya rasa itu kalau dibuat keroncong bagus sekali, tentang tanah air. Atau dibuat lagu blues, mungkin musik blues atau jazz. Pak Sapardi punya itu komposisi buat lagu jazz. Saya pikir bagaimana kita melihatnya dan menemukan mood, suasana ketika melihat itu, maka itulah yang koneksinya. Jadinya seperti itu ya. Koneksi sehingga kita jadi lebih memahami betul. Dari puisi tersebut sehingga bisa memusikalisasikannya gitu ya, Mbak. Nah, mungkin bisa berbagi sedikit Mbak mengenai bagaimana proses berkarya melalui musikalisasi puisi. Langkah-langkah apa yang harus sahabat sastra tempuh untuk memusikalisasikan puisi? Sebetulnya kalau mau memusikalisasi puisi, cara yang pasti benar adalah pasti benar. Membaca puisinya itu lagi dan lagi dan lagi. Kemudian membacanya mungkin pertama kali lebih melihat struktur atau bentuk puisinya atau rasanya mungkin ya. Tapi baca yang kedua dan ketiga kita mau coba memahami kata-kata yang dipilih oleh sang penyair. Misalnya ketika contohnya ya lagu di restoran. Kita berdua saja duduk, aku memesan ilalang panjang dan bunga rumput kau entah memesan apa, aku memesan batu di tengah sungai terjalin deras. Kalau kita baca, mungkin mungkin buat teman-teman sahabat sastra merasa bahwa lucu ya, pesannya ilalang panjang ya. Tapi kalau coba kita bayangkan, ketika kita memesan ilalang panjang itu ada di depan kita, ilalang tuh penuh dengan duri-duri kecil, memegangnya saja kita tangan kita sudah luka-luka ya gitu. Jadi ini bukan satu puisi yang penuh cinta yang seru dan asmara yang meledak-ledak, tapi ini adalah sesuatu yang mungkin menyakitkan ya, bahwa dua orang ini berada di satu situasi dan memesan rasa sakit gitu, yang asing itu berarti ini hubungan yang beracun gitu. Hubungan yang sangat-sangat menyedihkan gitu. Jadi sehingga ketika membuat musikalisasi puisinya nggak bisa dengan tempo cepat, nggak bisa dengan nada yang bahagia, nggak bisa dengan chord-chord mayor, mungkin harus banyak minor gitu. Itu ya Mbak, di memahami, pemahaman itu sangat penting sekali ya. Kata demi kata akhirnya dibedah, harus dibedah. Kalau tetap gak nyambung karena ikut lomba misalnya ya, mintalah bantuan guru atau sahabat-sahabat atau kakak-kakak para penyair atau yang bergerak di bidang sastra untuk membantu memecah koda di dalam puisi itu ya Mbak. Nah, bicara mengenai penyair-penyair dan juga puisi, apakah ada tokoh-tokoh penyair ataupun pembuat puisi yang Mbak idolakan dan kenapa? Saya sangat suka pada Amir Hamzah dan Amir Hamzah. Saya suka sekali juga dengan Khairil Anwar karena mereka begitu kuat dalam membuat, dalam berkarya ya, dan kata-kata, pilihan kata-kata, membuat kata-kata itu bermakna dengan sangat-sangat hebat gitu. Untuk yang kalangan muda saya suka Aan Mansyur. Saya suka Mas Djoko Pinurbo, juga Bagus Takwin puisi-puisinya. Banyak juga ya Mbak. Iya, ada alasan-alasan spesifik mungkin kenapa untuk yang penyiar-penyiar baru? Saya merasa kalau Djoko Pinurbo tuh bisa membuat sesuatu yang baru gitu, membuat sesuatu dengan apa ya? Cara dia menemukan ide, memainkan kata gitu yang sangat sangat Indonesia gitu, yang cuma kita gitu, orang Indonesia yang merasa bahwa iya, ini dia puisi kita itu. Misalnya kayak celana, puisi celana itu yang ketika Yesus di salib dan kemudian itu kan tentang Paskah ya kan. Lalu dia bagaimana dia memainkan kata
paskah gitu, menanyakan apakah celananya pas apa enggak gitu. Cuma orang Indonesia loh yang bisa kayak memahami itu. Ketika itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, wah kacau balau pasti. Pasti agak repot tuh bagaimana menerjemahkan ide itu ya. Menarik. Gitu. Jadi saya jadi semangat untuk kembali membuka-buka. Iya, iya, coba baca juga kalau Alan Mansur, saya suka puisi-puisinya yang Sebelum Sendiri, kalau nggak salah ya, ya terus kemudian yang bermain dengan api, melihat api bekerja. Nah, itu. Seru juga ya ternyata membaca puisi ya Mbak ya, seperti memecah kode, terus kemudian mencari-cari arti kata. Iya, dan merefleksikannya pada kita, apa yang kita temukan dari sana. Ya. Baik, selanjutnya bagaimana pandangan Mbak Reda terhadap perkembangan musikalisasi puisi di Indonesia? Oh, kalau menurut saya sekarang sangat-sangat-sangat seru ya, dan sangat-sangat hebat gerakan ini. Dan saya pikir ini semua juga berkat usaha Badan Bahasa yang tidak pernah berhenti menggiatkan lomba musikalisasi puisi di kalangan SMP dan di kalangan SMA ya. Jadi buat saya itu adalah satu kegiatan yang bagus banget. Mau tidak mau anak-anak remaja itu akan berkenalan dengan puisi dan memusikalisasinya gitu. Musikalisasi puisi kan sendiri adalah upaya membuat orang mengenal puisi. Tapi kalau anak-anak remaja itu dipaksa membaca puisi, mungkin agak malas gitu atau agak-agak menolak, ya musikalisasi puisi menjadi satu hal yang sangat membantu untuk itu. Dan kalau kita lihat banyak sekali musisi-musisi sekarang yang mulai memakai puisi, Frau pakai, Banda Naira sebelum bubar mereka banyak pakai puisi juga. Iya. Dan itu sangat-sangat Pusakata sekarang ya, si Is itu dia juga membuat puisi yang dari penyair-penyair kita juga, dan itu menyenangkan sekali. Saat ini satu hal yang sangat-sangat membanggakan dari Indonesia saya pikir ya. Karena di luar sana mungkin tidak banyak orang yang melakukan hal seperti kita di sini. Baik, terima kasih Mbak sudah membagi pandangannya. Terakhir mungkin bisa disampaikan pesan-pesan supaya sahabat sastra bisa lebih produktif mungkin dalam berkarya khususnya di musikalisasi puisi. Oh, oke. Teman-teman pencinta sastra, saya sangat berharap kalian akan terus membaca dan membaca dan membaca sastra, dan membaca puisi, mencintai puisi, berkenalan dengan kata, mencintai bahasa kita. Jangan pernah berhenti membaca dan belajar. Terima kasih Mbak Reda, terima kasih karya-karyanya luar biasa, sangat membuat generasi milenial khususnya jadi lebih semangat untuk mengenal sastra, untuk tetap mengembangkannya, dan juga terima kasih untuk waktunya Mbak sudah berbagi, dan semoga sahabat sastra semua tetap terinspirasi, tetap produktif untuk menghasilkan karya-karya yang indah dari penyair-penyair yang luar biasa. Sahabat sastra, demikian bincang-bincang sastra kita hari ini. Sampai jumpa di bincang-bincang sastra selanjutnya.